Ustaz Kazim Elias. Kerana dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, beliau sudi datang ke surau kita yang kecil ini. InsyaAllah dengan kedatangan yang berbahagia Datuk, boleh memberikan kita semua inspirasi InsyaAllah dalam urusan kerja kita, di dalam menjaga keluarga kita, supaya keluarga kita sentiasa dalam keadaan bahagia dan sakinah InsyaAllah. Untuk tidak membuang masa lagi, InsyaAllah kita menjemput tetamu kita yang bahagia, Datuk Ustaz Kazim Elias, untuk memberikan ceramah. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Talaqta alaihim lawallaita minhum firara walamulikta minhum ru'bah. Sadaqallahul azim. Terima kasih Ustaz pengacara majlis yang saya hormati pengurusi dan ahli-ahli jawatan kuasa surau, yang saya hormati Tuan Nazir Masjid Rahimah, seterusnya pegawai surau, tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati Allah. Ayat yang saya bacakan tadi adalah dipetik daripada Suratul Kahfi ayat yang ke-18. Ayat yang ke-18 Suratul Kahfi, yang selalu dekat-dekat kita nak baca dalam Suratul Kahfi ni, orang tua-tua kita dulu selalu duk baca wal yatalattaf tu sebelum ayat itulah. Surah yang ke-18 ayat yang ke-18. Allah Taala sebut wa tahsabuhum ayqaza wa hum ruqud. Dan kamu menyangka bahawa mereka itu sedang tidur, ayqaza, tidur lena. Mereka itu sedang berjaga. Wa tahsabuhum ayqaza wa hum ruqud, bahkan mereka tidur. Kamu sangka bahawa mereka itu berjaga, sedangkan ashabul kahfi itu sedang tidur. Wa nuqallibuhum dzatal yamin wa dzatal syimal. Dan kami kalihkan badan mereka sekejap ke arah kiri, sekejap ke arah kanan, sekejap ke arah kiri. Dan pula kata Allah, wa kalbuhum basitun zira'ihi bil wasid. Dan anjing mereka itu pula terjulur dua kakinya di hadapan gua. Dan kalaulah kamu tengok keadaan mereka pada masa itu, maka kamu akan menimbulkan perasaan gerun segerun-gerunnya kepada mereka. Ayat ini menceritakan tentang pemuda-pemuda Ashabul Kahfi yang melarikan diri daripada Raja Dikyanus yang zalim, yang memaksa mereka menyembah berhala, dan mereka nak menyelamatkan akidah mereka, maka mereka pun menyembunyikan diri mereka di dalam sebuah gua. Gua yang besar dipanggil Kahfi. Gua yang kecil dipanggil ghar. Ghar ni gua kecil. Ni belakang tuan-tuan ni dipanggil ghar. Orang kita panggil mihrab. Tapi kalau ikut saiz dia, nama dia ghar. Boleh muat 3-4 orang ya, 2 orang ya. Sebab tu bila kita naik gua sur, bukit sur misalnya, maka kita akan nampak gua Rasulullah bersembunyi dengan Sayyidina Abu Bakar. Itu dipanggil ghar. Dia kecil. Yang besar macam surau kita ni, baru nama dia Kahfi. Jadi gua tempurung, gua kelam, gua niah yang besar-besar tu, nama dia Kahfi. Yang kecil macam belakang saya ni, ini tak dipanggil Kahfi, ini dipanggil ghar. Maksudnya serupa gua, tapi saiz berbeza. Jadi pemuda-pemuda Kahfi ni dalam perjalanan menyelamatkan diri setelah diberikan tempoh. Kamu diberi tempoh, sama ada nak ditangkap, dihukum, atau kamu menyembah berhala. Maka nak menyelamatkan iman, mereka pun kata kita kena pindah. Kalau tidak, kita ni kena sembah tokong ni tak pasal. Dalam perjalanan mereka untuk berpindah itu, terserempak dengan seorang penggembala kambing.
Dan penggembala kambing ini memelihara seekor anjing untuk menjaga kambingnya. Maka penggembala tadi tanya, engkau orang nak ke mana ni? Kami nak tinggalkan negeri ini sebab negeri ini raja dia suruh kami sembah tokong, sembah berhala. Kalau kami tinggal lagi rosak iman kami. Maka kata penggembala tadi, ikut. Aku pun nak ikut juga, aku nak jaga iman. Maka dengan anjing-anjing tu pun dibawa sekali. Nak bagi tahu apa pada kita, bukan Ashabul Kahfi itu bela anjing. Sebab hari ini ada orang yang membela anjing, mengharuskan dia itu bela anjing, dia kata Ashabul Kahfi bela anjing. Faham cerita betul-betul. Ashabul Kahfi jumpa orang menggembala kambing yang menjaga, yang ada anjing, yang anjing itu menjaga kambing-kambing dia. Bukan Ashabul Kahfi bela anjing. Nak sebut bodoh tak boleh dalam masjid. Jadi dibawanya sekali. Sebab itu dalam mazhab kita tidak salah membela anjing jika menjaga kebun, menjaga ternakan. Tetapi kalau dimasuknya dalam rumah, dibelai, dicium, dikucup, itu haram. Jadi jangan dikiaskan pula, Ashabul Kahfi bela anjing apa kata dia. Mengaji tak nak masalah dia. Dia suka buat tafsiran dia sendiri. Hari ni ada orang yang buat tafsiran kau suka dia je. Dia kata apa? Islam tidak melarang suami melewat isterinya. Sudah. Mana pula engkau datang ni? Dia kata buka surah kisah Nabi Lut. Nabi Lut ada anak-anak perempuan. Tiba-tiba orang-orang homoseks, orang-orang laki-laki datang ke rumah Nabi Lut. Minta laki-laki yang handsome-handsome yang datang ke rumah Nabi Lut. Rupanya malaikat menyerupai manusia. Bila mereka tengok malaikat yang segak ni datang, mereka pun pergi rumah Nabi Lut. Lut, serahkan laki-laki itu pada kami. Itu ayam kampung baru nampaknya, kata dia. Kita orang berselera dengan dia. Nabi Lut dah berubah muka dia. Malu dia pada tetamu dia. Orang negeri minta laki-laki untuk dijadikan sebagai lewat. Nabi Lut kata, kenapa engkau ni pergi cari jantan dengan jantan? Kalau kau orang nak, aku ada anak aku. Kau kahwinlah buat elok-elok. Nampak? Di sini mereka guna hujah. Nampak? Nabi Lut kata, kahwinlah dengan anak aku. Kenapa Nabi Lut nak kahwinkan dengan orang peliwat? Tidakkah dia akan dilewat juga oleh suami dia? Menunjukkan bahawa dilewat atau melewat isteri itu dibenarkan dalam Islam. Oi, tuan-tuan, kalau dengar cerita macam itu, yang mana yang tak mengaji tu, tuan? Boleh. Sebab tu kita kena mengaji sungguh-sungguh. Hari ni orang guna kepala otak nak buat satu-satu benda, nak menghalalkan satu benda yang haram. Dia guna kepala otak dia. Dia tak nak refer ulama, dia tak nak kaji tafsir, dia tak nak kaji hadis. Setiap ayat Quran tadi ada huraiannya daripada hadisnya. Maka hadislah yang menerangkan liwat sama ada lelaki dengan lelaki, lelaki dengan perempuan adalah tidak dibenarkan, baik kepada orang lain ataupun isteri sendiri. Tapi hari ini tuan-tuan, ajarannya dah masuk. Saya baca dalam Facebook tadi, dia kata boleh apa? Dia ambil kisah Nabi Lut pula dalam surah Hud, tuan-tuan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya nak cerita apa pada tuan-tuan? Allah maha bijaksana. Bila sampai di dalam gua, maka mereka pun tidur. 309 tahun mereka tidur di dalam gua tersebut. Allah Taala sebut dalam surah dalam suratul Kahfi bagaimana mereka itu tidur di dalam gua itu selama 309 tahun. Tidurlah di situ, kemudian baru dibangkitkan selepas itu. Jadi tuan-tuan, dalam ayat tadi 18 tadi, Allah Ta'ala sebut apa? Wa nuqallibuhum zatal yamin wa zatal shimal. Semasa mereka tidur selama 300 tahun itu, dibalikkan badan mereka kejap belah kanan, kejap badan mereka pergi belah kiri. Ulama bincang, di antaranya Ibnu Abbas. Dia kata, kenapa waktu mereka tidur dibalik kanan, dibalik kiri badan? Kenapa? Supaya memastikan badan mereka itu darahnya mengalir dengan baik.
Kalaulah 300 tahun tuan-tuan badan tak bergerak, apa jadi pada darah? Apa jadi pada tubuh? Apa jadi pada badan kita duduk di atas tanah selama 300 tahun tak bergerak? Rumput akan makan dia, tanah akan makan kulit dia, rosak badan dia. Allah Maha Bijaksana, dia berkalihkan belah kanan, dia kalihkan belah kiri supaya badan orang yang tidur dalam gua tadi, walaupun tidur 309 tahun, tetapi badannya molek, badan dia elok. Subhanallah. Dan Allah Ta'ala kata anjing tu pula duduk menjulur di kaki gua dengan garang muka dia, siapa yang lalu tak teringin nak masuk sebab takutnya kepada kedudukan wajah mereka, kedudukan anjing tu menakutkan orang. Lama-lama tuan-tuan 300 tahun tak ada siapa kacau mereka tidur dalam gua tadi. Saya nak cakap apa pada tuan-tuan kisah Ashabul Kahfi ni? Saya nak sebut pada tuan-tuan, takut pada Allah, taat kepada Allah, bertakwa kepada Allah, bertawakal kepada Allah, jaga Allah, yang lain-lainnya serahkan kepada Allah. Cukup. Ulang balik. Bertawakal kepada Allah, bertakwa kepada Allah, taat kepada Allah, yakin kepada Allah, yang lain-lainnya urusan kita serahkan pada Allah. Allah akan jaga kita. Ihfazillah yahfazka. Siapa yang nak jaga mereka 309 tahun tidur, lipas pun tak masuk dalam telinga, semut pun tak masuk dalam telinga Ashabul Kahfi, binatang ular pun tak patuk dia orang padahal duduk dalam gua. Kita di Malaysia ni tiap-tiap minggu cerita ular tudung selah. Besar-besar pula tu, panjang-panjang gila kata dia. Bayangkan tuan-tuan, dalam gua itu kan tempat kala jengking. Dalam gua itu kan tempat lipan. Dalam gua itu kan tempat ular. Tak dipatuk 300 tahun. Tuan-tuan, orang tak terniat pun nak masuk dalam gua 300 tahun. Dan raja itu mengutuskan tenteranya cari anak-anak muda ni, mana pergi? Seorang pun tak jumpa tuan-tuan. Akhirnya mereka selamat, diselamatkan oleh Allah. Yang inilah yang Allah Ta'ala nak sebut kepada kita. Takut apa kita pada dunia ni tuan-tuan? Takut apa kita pada masalah dunia? Takut apa kita dalam urusan dunia? Kalau kita taat kepada Allah, kalau kita jaga Allah, Allah akan jaga segala-galanya. Allah jaga kita, Allah jaga iman kita, Allah jaga keluarga kita, Allah jaga negeri kita. Bukan setakat diri kita Allah jaga, negeri kita pun Allah jaga kalau penduduknya beriman dan bertakwa kepada Allah. Negara pun Allah jaga tuan-tuan kalau penduduknya beriman dan bertakwa kepada Allah. Sebab tu malam ni saya nak ceramah pendek ya. Saya nak pergi ke Bernama TV malam ni, ada siaran langsung pukul 10 malam. Sangat penting isu malam ni, bercakap soal pembangunan tahfiz di Malaysia. Mereka tanya saya, ustaz nak apa untuk tahfiz di Malaysia, tolong suarakan. Sejam dia mau pergi kat saya. Saya berlasah malam ni tuan-tuan. Jadi habis hawa sikit balik rumah, buka Astro 502 Bernama TV. Saya cokoh di depan tu sekali. Sebab tu malam ni tuan-tuan saya minta ganti ustaz lain, sebab pendek tak dapat. Saya nak ganti tuan-tuan dengan pembantu saya Ustaz Azhar Latif dan Ijam Medicine. Dan saya akan bagi tarikh lain untuk ganti. Tuan-tuan tak nak, tuan-tuan nak juga maghrib, tak apalah, 40 minit cukup tuan-tuan. Saya nak bawa pada tuan-tuan Ustaz Azhar Latif dan Ijam Medicine. Tika begini mencari-cari, dia sekarang sedang menuntut di sekolah saya. Saya panggil rokes-rokes ni yang duk jaduk janggut berjubah berserban ni. Dulu rokes, sekarang jadi penceramah. Saya kata, sampai bila hangpa ni nak berceramah? Kamu ni nak berceramah, cerita pengalaman dulu-dulu. Pergi belajar ilmu, tuntut ilmu. Bila dah ada ilmu, baru boleh cakap dalam masjid, dalam surau. Di Padang, jangan duk cakap tentang pengalaman dulu-dulu aja. Sampai bila? Tuan-tuan, dia orang sahut cabaran saya. Dia orang kena belajar satu hari satu hadis hafaz. Dan dalam tempoh 6 bulan kena hafaz 3 juzuk surah Al-Baqarah. Dan setiap hari belajar bahasa Arab dan hadis fiqah. Fiqah setiap hari selama 2 tahun. Dan selepas 2 tahun saya hantar dia ke untuk ambil periksa tauliah, mengajar.
Lepas tu ceramah lah. Jadi tuan-tuan, insyaAllah sekarang yang ada artis lelaki-lelaki, saya minta pula artis perempuan pula, yang sekarang semua dah bertudung ni. Ya, bila dah tudung buat ceramah pula dah. Baru pakai tudung 2 minggu pergi mengajar pada makcik yang dah pakai tudung 40 tahun. Yang makcik tu pun cokong dengar tu. Di mana ilmunya? Kita bercakap soal ilmu. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya nak cakap pada tuan-tuan bagaimana Allah menjaga kita. Sebab itu satu benda yang saya nak ajak pada tuan-tuan, mari kita mencari redha Allah. Bila kita mencari redha Allah, maka Allah akan redha pada kita. Apa makna redha ustaz? Redha maknanya sayang. Redha maknanya suka. Redha maknanya kasih. Kita mencari biar Allah sayang kita, biar Allah cinta pada kita, biar Allah kasih pada kita. Bagaimana nak dapat Allah kasih pada kita, redha pada kita? Jawapan dia yang pertama, apa yang Allah bagi, terima. Jangan komplain, jangan kutuk, jangan tak suka. Nombor satu, apa yang Allah bagi, suka. Allah bagi hidung kembang, alhamdulillah. Rupa ramai yang tak suka hidung kembang. Benci hidung. Di operatnya hidung. Bagaimana Allah nak jaga kamu? Kamu menganggap apa yang Allah bagi tak cantik. Salah. Salah tuan-tuan. Ada orang yang malu dengan apa yang Allah Ta'ala bagi pada dia. Oh, tak suka ni bulu kening ni. Tak, ditarah sana, ditarah sini. Ambil pisau belik, buat potong tengah-tengah ni pula. Apa sebab kau buat macam itu? Lain kalau benda itu menjadikan kita tak boleh baca Quran. Lain kalau benda itu menjadikan kita tak boleh ibadat, mulut terbelah. Maka bolehlah dicantumkan balik supaya boleh bercakap dan boleh baca Quran, boleh sembahyang. Kepala tersangkut, nama dia kembar siam. Ketandah berdua, jalan berdua, main bola berdua kan payah. Engkau operatlah supaya berpisah, yang tu tak jadi salah. Ni yang elok-elok, tapi kau saja nak ubah. Maknanya kau tak terima pemberian Tuhan. Bila kita nak dapat kasih sayang Tuhan kalau kita tak suka dengan apa yang Tuhan bagi? Suka dengan apa yang Tuhan bagi, pakai. Tuan-tuan, baju saya ni orang bagi. Saya pergi ke Langkawi. Saya duduk kat satu hotel tu. Duk tunggu depa jemput saya, duk cokong kat lobi tu. Tiba-tiba toki kedai tu datang. Datuk, saya hadiah, pakailah ceramah. Oh, boleh. Saya pun tak ada baju lagi. Omah saya kata, buat pelik dengan baju. Orang bagi. Syukur pada Allah. Saat lagi tuan-tuan, kalau mereka bagi saya pakai baju ni masuk TV, saya pakai. Saya pakai. Kalau penerbit tu bagilah. Selalu macam ni, dia tak bagi. Enggak selalunya lah dia tak bagi. Tapi malam ni saya nak try juga nak pakai. Kalaulah tuan dia tengok, ya Allah leha, baju yang abang bagi tu. Agak-agak apa dia rasa tuan-tuan? Oh, dia bangga kembang lah. Ustaz Kazim pakai baju aku. Bulan depan tuan-tuan 10 lagi. Serupa pattern ni sampai. Sebab kita pakai. Itulah nama dia bersyukur. Bersyukur maknanya ialah meredai, menyukai apa benda yang Allah Ta'ala bagi pada kita. Termasuk apa? Allah bagi pada kita isteri kita. Allah bagi pada kita suami kita. Orang tanya pada saya, ustaz, macam mana nak menimbulkan perasaan sayang pada suami ustaz? Makcik tak tahulah ustaz tengok muka dia. Tak tahulah ustaz. Oi. Makcik kena ingat. Siapa yang menjodohkan makcik dengan dia? Mak makcik lah, arwah lah mak makcik tu. Bukan. Yang menjodohkan Allah. Allah yang bagi jodoh. Dalam banyak-banyak laki-laki di Malaysia ni makcik, Bangla ada, Myanmar ada, Nepal ada. Tiba-tiba Allah pilih ni, Abang Bidin, orang Bentong, jadi suami makcik. Bila makcik faham betul-betul ini Allah yang jodohkan, aku jaga abang sebab Allah jodohkan. Allah yang jodohkan isteri kita dengan kita. Jaga elok-elok. Sebab itu Allah Ta'ala pesan pada kita, wa'ashiruhun nabil ma'ruf. Bila jaga elok-elok apa yang Allah bagi, suka elok-elok apa yang Allah bagi, lain-lain tuan-tuan serahkan pada Allah. Allah akan jaga macam mana Allah Ta'ala jaga Ashabul Kahfi tadi.
Mereka tak bawa makanan, mereka tak bawa pakaian, mereka tak bawa kad kredit. Mereka tak bawa bekal duduk dalam gua. Waktu makan, mereka tidur. Waktu tidur, mereka makan. Tak juga. Waktu tidur, tidur. Tak ada makan, tak ada minum. Siapa yang kenyangkan? Siapa yang jaga jantung mereka? Siapa yang jaga darah mereka? Subhanallah, jawapan di Allah. Sebab apa yang Allah jaga macam itu? Sebab mereka menjaga amanah Allah, menjaga iman dan menjaga tauhid. Jadi kalau kita jaga dua benda ni tuan-tuan dalam keluarga kita, Allah jaga. Yang lain kita susah hati apa? Semayang kita jaga, puasa kita jaga, zakat kita jaga, aurat kita jaga, amalan kita jaga, segala-galanya kita jaga. Tuan-tuan tak payah susah hati, Allah akan jaga harta kita. Masalah kita sekarang tuan-tuan, kita hanya jaga diri kita, tapi kita terlupa yang selepas tu. Allah kata qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri kamu dan jaga ahli keluarga kamu. Banyak orang dia hanya jaga diri dia. Janji aku sembahyang subuh, anak bujang aku tak sembahyang, kau sembahyang, dia punya pasal. Janji aku baca Quran, anak aku boleh baca ke tak boleh baca ke, tu dia pandai-pandai dia. Janji aku tutup aurat, anak darah aku nak tutup tak tutup, tu dia punya pasal. Dia besar panjang dah, dia boleh fikir. Salah tu makcik. Allah kata jaga diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka. Subhanallah. Dia tak kata, Allah tak kata jagalah pencuri. Jagalah pencuri daripada mencuri rumah kamu. Dia tak sebut. Jagalah perompak daripada merompak kamu. Dia tak kata pada kita pun, jagalah pembunuh daripada membunuh kamu. Tak ada pun ayat Quran kata macam itu. Yang Allah Ta'ala kata, jagalah diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka. Kenapa diri dan keluarga? Ni dua benda ni. Tuan-tuan, dalam kepiah saya ni ada rambut. Dalam kepiah tuan-tuan tu pun ada rambut juga, walaupun ada yang tak ada. Nuh, makcik-makcik yang pakai telekung tu semua ada rambut. Apa makna diri? Diri maknanya daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Itu diri. Allah kata jaga seluruh badan, jangan bagi masuk neraka. Sebab yang menyebabkan kita masuk neraka bukan perompak. Yang menyebabkan kita masuk neraka bukan pembunuh. Yang menyebabkan kita masuk neraka bukan perogol. Yang menyebabkan kita masuk neraka ialah diri kita sendiri. Mungkin ada orang yang masuk neraka sebab rambut dia. Rambut dia tak bertutup. Menggerbang siang malam duduk keluar rumah tak tutup-tutup. Dengan sebab itu dihumban dalam neraka.